Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah masuk ke dalam bulan Maret. Nah, kira-kira di bulan Maret ini ada apa ya Bang Edo? Aduh, Maret ya kak, apa ya? Aku lupa kak. Yah Bang Edo, coba adik-adik sudah tahu bulan Maret ini kita ada apa? Ya betul, kita akan mengadakan Parheheon. Oh, Parheheon. Ah, abang baru ingat kak. Iya, tapi bang, sebelum kita mulai Parheheon, baiknya kita ibadah dulu ya adik-adik. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk berkat-Mu, kami anak-anak-Mu sudah bisa duduk diam, kami sudah siap untuk beribadah, kiranya Engkau yang berkati hati kami, Engkau yang berkati pikiran kami, supaya kami bisa bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang menemani kami di setiap sepanjang ibadah kali ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik, kita mau semakin dekat nih sama Tuhan Yesus, maka dari itu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu dengan judul lagu Sonang di Lambung Yesus. Sonang di lambung Yesus, sonang baru tusi, unang beho mabiar, lau manda potoni, totong di jongon Yesus, saroma hotua. Di kon ha homo mo jala posiau sorang di labung Yesus sorang narotusi unang beho mabiar lau manda potori. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, anak sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus persiapkan hati kita, persiapkan juga Alkitabnya, supaya kita membacakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, di Minggu Okuli, tepatnya kita juga sekaligus memperingati Parheheon anak sekolah minggu HKBP Bogor. Baik, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis pada Injil Markus pasal yang ke-14 dimulai dari ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Semua membaca Alkitabnya dan membuka Alkitabnya. Mari kita baca kitab Injil dari Markus
Pasal yang ke-14 dimulai dari ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Mari kita ikuti bersama. Inang akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menegakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putuslah telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, anak sekolah minggu, nats untuk kita pada hari ini adalah tentang Yesus ditangkap. Yesus itu ditangkap di satu taman yang bernama Taman Getsemani. Dan sebelum Yesus ditangkap, murid-murid Yesus yang ikut bersama dengan dia, yakni si Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka tertidur. Mereka tidak mampu berjaga-jaga. Hanya beberapa saat Yesus berdoa, mereka tertidur. Padahal sebelumnya mereka sudah berjanji kepada Yesus bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu setia kepada Tuhan Yesus. Namun tidak ada buktinya. Mereka tidak menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Apalagi di dalam nats ini, salah seorang dari murid Yesus yang 12 orang itu yang bernama Yudas Iskariot. Dia itu seorang murid yang memang tidak setia. Dia mengkhianati Yesus. Dan itu sangat terbukti pada nats yang kita baca pada hari ini, yang menjadi firman Tuhan bagi kita. Saat Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, ketika Yesus berkata, tidurlah, istirahatlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ketika Yesus berkata seperti itu, datanglah kelompok atau serombongan orang-orang yang disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua yang ikut juga bersama Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus yang mengkhianati dia, mendatangi Yesus ke Taman Getsemani untuk menangkapnya. Dan murid Yesus yang mengkhianati dia, yang bernama Yudas Iskariot, dia
memberikan tanda, bahkan memberitahukannya kepada orang-orang yang bersama dengan dia menangkap Yesus. Nanti kalau ada yang aku cium, itulah dia ya, tangkaplah dia, itulah orangnya. Mau menunjuk kepada Tuhan Yesus. Lalu ketika sampai di Taman Getsemani, si Judas Iskariot datang maju mendapatkan Yesus, dan dia berkata dengan nada lembut, sepertinya dia mengasihi Yesus. Rabi, katanya. Kata rabi di sini adalah sama dengan kata guru. Kata tersebut seolah-olah dia sangat menghormati Yesus sebagai gurunya. Bukan hanya dia panggil sebagai rabi atau guru, bahkan menciumnya. Karena itulah pemberitahuan dari Yudas kepada seorang yang serombongan dengan dia. Siapa yang aku cium, itulah dia, tangkaplah dia. Adik-adik, begitu tega Yudas Iskariot menyerahkan gurunya sendiri. Dia tidak layak lagi murid Yesus. Dia tidak layak lagi disebut murid Yesus, yang seharusnya dia ikut bersama-sama dengan Yesus melakukan kebaikan dan kebenaran dan mewartakan firman Tuhan. Tetapi seorang dari murid Tuhan Yesus, kalau di Injil Markus dan di Injil Matius disebutkan siapa salah seorang dari murid Yesus yang menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Namun Yesus tidak senang dibela. Yesus tidak senang dibela. Kalaupun Petrus menghunus pedangnya sehingga putuslah telinga dari salah seorang imam besar tersebut, Yesus tidak senang dibela. Bahkan Yesus menyembuhkan telinga dari salah seorang imam besar yang telinganya itu putus. Yesus menyembuhkannya. Luar biasa Yesus, adik-adik. Sekalipun dia sudah mau ditangkap, tetapi dia masih mau melakukan kebaikan kepada orang yang menangkapnya. Yesus menyembuhkan telinganya, bisa sembuh seperti semula. Dan Yesus berkata, karena Yesus tidak senang dengan kekerasan. Yesus tidak senang dengan kekerasan. Dan Yesus berkata, kamu sangka aku seorang penyamun, sehingga kamu datang membawa pedang dan pentung untuk menangkap aku. Lalu Yesus berkata lagi, mengapa kamu tidak menangkap aku saat mengajar di bait suci? Saya sering mengajar di bait suci. Mengapa kamu tidak menangkap aku? Itu kata Yesus. Artinya, bukan hanya saat di Taman Getsemani saja ada kesempatan bagi mereka untuk menangkap Yesus. Tetapi Yesus sering mengajar di bait suci, melakukan tanda ajaib. Mereka sering melihat Yesus. Kenapa tidak di situ kalian menangkap saya? Itu artinya dari perkataan Yesus. Lalu adik-adik, saat murid-murid Tuhan Yesus berjanji akan setia kepadanya, termasuk Petrus, dia pernah berkata kepada Yesus, karena Yesus mengungkapkan penderitaannya sudah dekat. Ketika Yesus pernah berkata, malam ini kamu akan tergoncang imanmu karena aku. Tapi apa kata Petrus?
Sekalipun Tuhan mereka tergoncang imannya, tetapi aku sekali-kali tidak. Kata Petrus, seolah-olah kemana Yesus pergi, saat ditangkap pun Yesus, dia tetap setia mendampingi Yesus. Tetapi saat Yesus ditangkap adik-adik, tidak ada buktinya. Tidak ada bukti dari perkataan mereka. Di dalam ayat 55, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan dia, melarikan Yesus. Mereka ingkar janji. Mereka tidak membuktikan apa yang mereka katakan. Oleh sebab itu adik-adik, melalui nats ini kita juga diingatkan. Nats ini mengajarkan kepada kita, kepada adik-adik sekolah minggu, supaya menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan kepada Tuhan Yesus tidak cukup dibuktikan dengan menyanyi. Tidak cukup kita bernyanyi, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Kita tidak cukup menyanyikan seperti itu, atau kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Kita tidak cukup hanya menyanyikan seperti itu, hanya di ungkapan, tetapi kita harus tunjukkan kalau kita cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau kita katakan cinta Yesus, Yesus itu kekasih jiwa kita, kita harus buktikan lewat perilaku kita. Lewat perilaku kita, tidak boleh ingkar janji. Yesus juga berjanji kepada kita, dia akan selalu menyertai kita di dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus itu setia. Kita juga sebagai pengikutnya harus setia, jangan ingkar janji. Artinya, kalaupun saat ini kita masih dalam suasana atau keadaan yang kurang membaik, masih menghadapi wabah pandemi COVID-19, jangan malas mengikuti ibadah sekolah minggu. Gak enak, membosankan di rumah terus, udah pengen ke gereja. Itu tanda ketidaksetiaan kita. Tetapi sebagai tanda kesetiaan kita, kita harus selalu tetap semangat, ceria, sukacita. Itu termasuk bagian dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus setia kepada Tuhan dan tidak mengingkari janji kita kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh berbohong. Apa yang kita katakan kemarin, hari ini, itu juga yang harus kita katakan besok dan seterusnya. Jangan pernah kita ingkari. Kalau kita dibohongi oleh seseorang atau teman berjanji dengan kita, teman kita ingkar janji, sakit hati enggak adik-adik? Pastinya sakit hati. Demikian Yesus sangat kecewa ketika kita meninggalkan dia saat duka. Kita hanya bersama dengan Yesus saat tertawa, saat sukacita. Tetapi kita harus mengikut Yesus dalam suka maupun duka. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itulah pengajaran Tuhan Yesus kepada kita pada firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan yang kita lihat juga di dalam nats ini, kita tidak boleh hidup dalam kepura-puraan. Sama seperti Yudas. Kalau kita mengasihi teman kita ataupun sesama kita, ketika kita menciumnya, memeluknya, kicipi-kicipi kiri kanan seperti ini, kita harus dengan hati yang tulus. Kita tidak boleh pura-pura mencium teman, tapi di belakangnya kita nyeritain
teman-teman kita. Itu adalah orang yang disebut munafik. Lain di hati, lain di bibir, lain di ungkapan. Kita tidak boleh lain yang kita ucapkan, lain di dalam hati. Karena kenapa? Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita tidak boleh menyembunyikan apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita pura-pura lembut, "Halo teman-teman, selamat pagi, salam jumpa, aku sangat mengasihimu." Di depan kita seperti itu. Atau bisa juga, "Halo Inang Pendeta, selamat hari Minggu Inang." Tapi di belakangnya lain. Sama halnya, "Halo Kakak Napa, halo Kakak Angel." Tapi di belakangnya, "Kak Napa itu, Kak Angel itu, cerewet kali kok ngajar, gak suka." Karena Kak Nopa sama Kak Angel pernah negur saat ribut sama ini, kakak, siapa namanya ini? Kakak guru sekolah minggu diomongin. Misalnya pernah dia ditegur, kakaknya dibilang yang cerewet. Itu tidak boleh. Tuhan Yesus tidak senang. Kita di depan manis, di belakangnya kita berbicara tentang hal-hal yang buruk tentang teman kita. Kita harus selalu berkata yang sebenarnya. Katakan ya, kalau katakan tidak, kalau tidak, di luar itu berasal dari si iblis. Jadi ketika Yudas mencium Yesus dan mengatakan Rabi, seolah-olah dia menghormati, siapa yang merasuki dia? Iblis yang merasuki dia. Kenapa iblis merasuki dia? Kalaupun dia mencium Yesus, kalaupun dia ucapkan kata guru atau rabi, karena itu bukan dari kasih yang tulus. Buktinya saat dia mencium Yesus, tapi tujuannya malah menangkap Yesus untuk diserahkan kepada orang yang membenci Yesus. Tidak terbukti kata ciumnya. Padahal kalau kita nyium seseorang adalah tanda kasih sayang, bukan untuk ditangkap lalu diserahkan kepada orang jahat. Jadi kita juga harus seperti itu. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebaikan. Jangan hidup di dalam kepura-puraan. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati kita. Adik-adik anak sekolah minggu, saat ini, hari ini kita sedang merayakan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bogor. Coba siapa yang tahu arti dari Parheheon? Parheheon itu dari kata bahasa Banta. Apa arti dari Parheheon itu? Artinya adalah kebangkitan. Jadi melalui perayaan kita hari ini, kita harus semua bersuka cita. Kenapa dikatakan bersuka cita? Apa tanda-tanda dari orang yang bangkit? Orang yang bangkit itu harus bersuka cita. Orang yang bangkit itu harus semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Bangun juga semangat. Jangan malas bangun. Jangan lagi ada yang ngantuk. Jangan lagi ada yang seperti itu. Berarti bukan Parheheon lagi namanya. Bukan kebangkitan lagi namanya. Kalau hari ini kita merayakan hari kebangkitan anak sekolah minggu atau Parheheon anak sekolah minggu, semuanya harus semangat, bangun pagi, duduk dengan baik, ikuti firman Tuhan, ibadah di rumah dengan semangat, ceria, sukacita. Itu baru namanya bangkit semangat. Dan itulah anak sekolah minggu yang disayang oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat menyukai anak yang bersemangat, anak yang bangkit, anak yang ceria. Karena dialah anak Tuhan. Siapa yang malas bangun, dia adalah
anak iblis, bukan anak Tuhan. Jadi kita semua harus bangkit. Itulah arti parheion. Tentunya kita sudah sering mendengar kata parheion, dan bukan baru kali ini lagi kita mendengarkan kata parheion. Dan melalui parheion atau kebangkitan anak sekolah minggu, semua kita dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai alatnya. Sebagai alatnya lewat bakat kita. Tentunya Tuhan Yesus itu memberi kita karunia. Ada kita yang bisa bernyanyi, ada kita yang bisa puisi, ada kita yang bisa musik, main keyboard, ada yang bisa menari, nyanyi, dan lain sebagainya. Tentunya Tuhan Yesus sudah banyak memberikan kita karunia. Makanya kita sering mengadakan perlombaan kegiatan parheion sekolah minggu. Anak sekolah minggu HKBP Bogor semua pintar-pintar. Kalau Inang ingat, beberapa tahun-tahun sebelumnya pernah juga diadakan perlombaan menyampaikan firman Tuhan, ya. Kakak guru sekolah minggu pernah juga perlombaan khotbah, ya. Luar biasa, anak sekolah minggu hebat, pintar karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi hikmat, membekali kakak-kakak guru sekolah minggu, memberikan pengajaran firman Tuhan, sehingga dengan dibekali pengajaran firman Tuhan, adik-adik menjadi dimampukan juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalaupun itu dalam bentuk perlombaan, tetapi itu sudah suatu hal yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Anak sekolah minggu masih kecil dipakai sebagai berkat. Ada juga lomba puisi, ada juga perlombaan di bidang olahraga, ada di bidang musik. Semuanya itu bakat yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus tingkatkan bakat yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang kita persembahkan di dalam kegiatan-kegiatan parheion sekolah minggu di tengah-tengah gereja kita. Itu yang Tuhan inginkan dari kita pada hari ini. Tuhan pakai kita. Tuhan yang memilih kita. Itu sesuai dengan tema yang sampai kepada kita. Yohanes 15 ayat 16a tertulis di sana, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Jadi Tuhan Yesus mau kita berbuah lewat bakat kita, talenta kita, semua karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan siapa yang dimuliakan? Siapa yang kita puji lewat bakat kita? Kembali juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita puji, yang kita sembah. Kita bisa bernyanyi, kita bisa bernyanyi, kita bisa melakukan banyak hal. Karena tubuh kita ini kita persembahkan untuk Tuhan. Dan hal itu juga dapat kita baca pada firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan di sana. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu?" Jadi tubuh kita ini adalah bait suci. Untuk itulah kita persembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 juga, "Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang sejati di hadapan Tuhan." Arti
artinya tubuh kita ini milik Kristus. Karena melalui tubuh kita, bagian dari tubuh kita, kita akan memuliakan Tuhan. Makanya lagu kita yang sering kita nyanyikan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Jadi melalui tubuh kita, tangan, kaki, mulut kita memuliakan Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah bait suci. Untuk itu kita persembahkan menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang sejati. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita melalui perayaan Parheheon Sekolah Minggu. Kita sebagai anak Tuhan harus menunjukkan bangkit. Jangan ada lagi yang ngantuk, jangan ada lagi yang letih, lemah, lesu, tetapi harus sukacita, semangat, dan bergembira karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang dengan anak Sekolah Minggu senantiasa bersukacita di dalam Dia. Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati setiap persembahan kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Kami bersuka cita pada minggu ini bersama-sama dengan anak Sekolah Minggu HKBP Bogor, karena pada hari ini mereka merayakan Parheheon Sekolah Minggu. Ya Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan, kalaupun lewat video YouTube. Para guru Sekolah Minggu mempersiapkan acara ini, biarlah Tuhan memenuhi sukacita dari anak-anak Sekolah Minggu. Biarlah melalui perayaan ini ya Tuhan, mereka boleh semakin bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang Tuhan inginkan, anak-anak yang membawa sukacita di tengah-tengah keluarga, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Agar mereka bangkit, bertumbuh dengan baik, agar kelak mereka menjadi anak-anak yang sangat mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Bapa di dalam surga, Tuhan telah mengaruniakan berbagai berkat karunia, bakat, talenta kepada anak-anak Sekolah Minggu. Biarlah Tuhan talenta, bakat yang mereka miliki, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui bakat yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang hidup, yang harum di hadapan Tuhan. Engkaulah yang memakai anak Sekolah Minggu sebagai alat-Mu untuk mewujudkan kehendak-Mu, sehingga mereka boleh membawa sukacita bagi sekelilingnya, menjadi anak-anak yang mau berkata-kata di dalam kebenaran firman-Mu, menjadi anak-anak yang hidup di dalam firman-Mu dan mengasihi Engkau, mengasihi sesamanya dengan sepenuh hati. Biarlah Tuhan firman-Mu penuntun bagi mereka yang membesarkan mereka Tuhan menjadi anak yang dewasa kelak di dalam perilaku dan juga di dalam iman. Pakailah para guru Sekolah Minggu menjadi berkat, alat Tuhan, pemberita firman, membekali anak Sekolah Minggu, mewartakan firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu yang membesarkan anak-anak Tuhan. Berkati juga semua orang tua yang mendampingi anak-anaknya di rumah, mengikuti ibadah video YouTube, ibadah Sekolah Minggu HKBP Bogor. Tuhan yang memberkati
berikan kesehatan, kekuatan, dan iman yang teguh. Pada saat ini Tuhan, kami juga tetap berdoa, kalaupun kami masih diperhadapkan dengan wabah virus corona, biarlah Tuhan penjaga kami ya Tuhan, yang memelihara kami. Karena kami tahu Engkau Bapa yang setia di dalam suka maupun duka. Biarlah kami juga menunjukkan kesetiaan kami, bersabar dalam kesesakan, karena kami tahu pada akhirnya Engkau akan mengakhiri semua pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, bagimulah kemuliaan dan pujian hari ini dan selama-lamanya. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2 ya. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasihnya. Kita nyanyikan ayat kedua. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasihnya. Mari kita berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaanmu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik,
ibadah kita sudah selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan dimatiin dulu videonya. Kira-kira kita ada apa ya, Bang? Kita akan memulai perhehon kita adik-adik. Yeay. Nah, Kak Desi, biar kita semua semangat, mari kita bernyanyi lagu Go Kelas Niroha Doau ya. Oke deh, yuk semuanya bangkit berdiri. Wah, adik-adik, udah semakin semangat dong. Ya, tapi Kak Desi mau tanya dulu, kira-kira parahewin itu apa sih? Bang Edo tahu nggak? Tahu dong, Kak. Coba Kak Desi tanya adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak? Wah, pasti banyak yang belum tahu ya. Nah, kita mau dengerin nih pendapat tentang parahewin dari teman-teman kita sekolah minggu. Dan salah satunya yang lebih spesial adalah Inang pendeta kita, Inang pendeta Doru Sitompul. Yuk kita dengerin sama-sama. Teman-teman, kalian tahu gak arti parheon itu apa? Parheon diambil dari kata hehe, yang artinya bangkit. Bangkit di sini untuk membangkitkan. Membangkitkan apa ya? Ya, betul, membangkitkan semangat kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus semakin semangat untuk sekolah minggu, semakin giat dalam memuji dan memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita, dan juga semakin mengasihi sesama kita. Baik adik-adik, anak sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita sudah disegarkan, sudah dipuaskan oleh firman Tuhan melalui perayaan Parheheon sekolah minggu kita hari ini. Parheheon itu artinya bangkit. Jadi kita harus bangkit, semangat, sukacita. Itu anak Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Parheheon sekolah minggu HKBP Bogor hari ini resmi dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Thank you.
Tadi kita sudah mendengarkan apa kata teman-teman kita dan Inang Pendeta juga. Sekarang kakak dan abang akan kasih tahu nih, di Parahyangan kali ini ada lomba apa aja ya kira-kira? Apa aja bang? Yang pertama, lomba kuis Alkitab. Yeay, selanjutnya bang. Yang kedua, lomba TikTok. Wah, seru banget. Ada lagi bang? Ada kak, satu lagi. Yang ketiga, lomba bercerita firman Tuhan dengan keluarga. Wah, semuanya adik-adik boleh mempersiapkan diri ya. Tapi kali ini di tanggal 7 Maret ini kita ada lomba apa bang? Kuis Alkitab. Wah, semangat ya adik-adik. Sebelum kita lomba kuis Alkitab, kita tutup dulu nih acara kita dengan bernyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan penuh semangat, oke? Bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak. Sebagai anak-anak kita nyanyikan sekali lagi. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Semangat mengikuti lomba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.